بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Berkata penulis kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, khulasatu aqsamil ismi, khulasa ringkasan atau kesimpulan aqsami pembagian al-ism, pembagian isim yang telah diterangkan sebagaimana yang telah kita sebutkan dan jelaskan sebelumnya, bahwa kita telah mempelajari beberapa jenis isim. Yang pertama yaitu isim mufrad, yang kedua yaitu isim mutsanna, dan yang ketiga adalah jamak. Maka di sini setelah beliau menerangkan makna-makna dari isim mufrad, isim mutsanna dan jamak, dan jamak yang telah diterangkan yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu jamak taksir, jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim, atau secara berurutan jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim, kemudian jamak taksir, maka kemudian beliau menyebutkan intisari pembahasan atau kesimpulan dari apa yang telah dibahas. Kata beliau, khulasatu, khulasah yaitu kesimpulan, aqsami pembagian-pembagian al-ismi, isim yang telah diterangkan. Jadi bukan yang dimaksud di sini adalah isim secara menyeluruh, namun yang dimaksud isim-isim yang telah diterangkan. Yang pertama isim mufrad, kemudian isim mutsanna, kemudian jamak. Isim mufrad contohnya kafirun, karena ia menunjukkan satu, apabila hendak dijadikan mutsanna maka tinggal menambah alif nun atau ya dan nun menjadi kafirani atau kafiraini, dan apabila hendak menjadikannya sebagai jamak mudzakkar salim maka cukup diberi tambahan waw dan nun atau ya dan nun menjadi kafiruna atau kafirina. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa perbedaan tambahan ya dan nun antara isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim terletak pada harokat sebelum ya dan setelah ya. Apabila pada isim mutsanna
maka harokat sebelum ya itu di fathah dan harokat setelah ya itu di kasrah. Adapun pada jamak mudzakkar salim maka itu sebaliknya, di mana harokat sebelum ya di kasrah, sementara harokat setelah ya itu di fathah. Kemudian contoh yang kedua, kata munafiqun. Kata munafiq dijadikan isim mutsanna munafiqani atau munafiqin, munafiqaini. Dan ketika dijadikan sebagai jama' al-mudzakkar as-salim diberi tambahan waw dan nun menjadi munafiquna, atau ya dan nun menjadi munafiqina. Contoh lain isim mufrad, kata salihatun. Ini bentuk muannath, isim mufrad bentuk muannath, salihatun. Ketika hendak jadikan mutanna diberi tambahan alif nun menjadi salihatani atau salihataini. Dan di saat dijadikan jama' al-mu'annath as-salim maka diberi tambahan alif dan ta' pada akhirnya. Dan perhatikan ta' pada penambahan alif ta', ta'nya maftuha, ta' yang terbuka bukan yang tertutup. Maka ini yang disebut jama' mu'annath salim. Kemudian kata berikutnya sabiratun, wanita penyabar. Ini adalah bentuk isim mufradnya. Bentuk isim mutsannanya sabiratani atau sabirataini. Dan bentuk jama' mu'annath salim dengan tambahan alif ta' sabiratun. Kemudian kata isim mufrad yang lain adalah daftarun. Ketika hendak dijadikan isim mutsanna diberi tambahan alif nun daftarani atau daftaraini. Dan ketika dijamak, ia dijamak dalam bentuk jamak taksir menjadi dafatiru. Mungkin ada yang bertanya, mengapa yang ini dijamak dengan jamak mudzakkar salim dan yang satunya dijamak dengan jamak taksir? Jawabannya, karena itulah yang digunakan oleh orang-orang Arab. Bahwa di antara sebagian kata ada yang dijamak dengan jamak mudzakkar salim dan ada pula kata-kata yang dijamak dengan jamak taksir. Dan terkadang ada sebagian kata yang bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim sebagaimana bisa pula dijamak dengan jamak taksir. Kemudian kata yang terakhir, kata waladun. Isim mutsannanya waladani atau waladaini. Jamaknya auladun. Dia dalam bentuk jamak taksir. Demikian ringkasan atau kesimpulan dari apa yang telah dibahas yang berkaitan dengan macam-macam isim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.